Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Harun, Wali Kota Samarinda. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang tak terhingga kepada jajaran pemerintah nasional, pemerintah pusat, khususnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kepala Perpustakaan Republik Indonesia yang telah terus memberi bantuan kepada pemerintah Kota Samarinda. Bersama-sama dengan APBD Kota Samarinda kita bisa menghasilkan perpustakaan yang bisa menjadi kebanggaan bagi warga Samarinda, bahkan menjadi kebanggaan buat Indonesia. Atas hal ini menjadi bukti bahwa jika kita bersungguh-sungguh memajukan perpustakaan, maka hasilnya pasti akan memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman wartawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wali Kota Samarinda, kebijakan pemerintah pusat untuk memfasilitasi infrastruktur dalam mengimplementasikan dan mempercepat terwujudnya peningkatan kualitas SDM untuk Indonesia maju dapat kita saksikan di Kota Samarinda saat ini. Tentu saja Kota Samarinda telah dipersiapkan oleh pemerintah pusat dalamnya Pak Presiden dengan IKN yang sebentar lagi akan beroperasi. Itu artinya Kota Samarinda harus mempersiapkan diri untuk menjadi pintu gerbangnya Indonesia, menjelaskan kepada dunia tentang kebesarannya Indonesia, tentang kekayaannya Indonesia, dan karena itu tentu saja ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa baiknya bagi Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Bapak Andi Harun. Insya Allah kita akan bisa menjadi bagian dari para percaturan global. Tentu saja kesadaran masyarakat harus betul-betul dibangun agar dia menjadi siap untuk menjadi tuan rumah di negeri yang sangat kaya ini. Saya kira gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Hetifa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Kebetulan DPR-nya dari Dapil Kaltim. Sebagai mitra dari Perpusnas, sangat bangga melihat proaktifnya pemerintah Kota Samarinda. Dan tentu hebatnya Samarinda untuk Kaltim, dan hebatnya Kaltim untuk Nusantara. Jadi mudah-mudahan ya, perpustakaan kita ini menjadi pusat peradaban Indonesia. Terima kasih.